Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo student, salam kenal ya semua. Perkenalkan nama ibu adalah Ibu Ika dan biasanya dipanggil sebagai Miss Ika. Miss Ika adalah pengajar bahasa Inggris untuk kelas 1. Jadi anak-anak akan belajar bahasa Inggris bersama Miss Ika. Nah, untuk kelas bahasa Inggris kita, Miss Ika namakan sebagai English Class with Miss Ika. So, everyone, please welcome to English Class with Miss Ika. Selamat datang. So, today kita mau belajar tentang angka dari 1 sampai 10 kita akan belajar mengenai numbers from 1 to 10. Tapi sebelum itu, Miss Ika mau kasih tahu dulu nih tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuannya adalah the students know how to count from 1 to 10 atau anak-anak dapat berhitung dari 1 sampai 10. Oke, kalau mau tahu bahasa Inggrisnya 1 sampai 10, jangan lupa stay tune dan let's get started. Kita mulai dari angka 1. 1 bahasa Inggrisnya apa ya anak-anak? Betul, bahasa Inggrisnya 1 adalah one. 1. 1 adalah one. Kalau gitu kita eja ya. O N E One O N E One Satu adalah One Lanjut Dua Bahasa Inggrisnya dua adalah Betul Bahasa Inggris dua adalah Two Bahasa Inggris dua adalah Two kita eja lagi ya kita mulai T W O T W O dua adalah two dua adalah two oke lanjut lagi ke angka yang ketiga tiga bahasa Inggrisnya adalah tree. Tiga adalah tree. Kita eja bareng-bareng ya. T H R E E. Sekali lagi. T H R E E three. Jadi tiga adalah three. Tiga adalah three. Lanjut ke angka yang keempat. Empat bahasa Inggrisnya adalah four. Empat bahasa Inggrisnya adalah four. Kita eja lagi ya bareng-bareng. F O Y O U R 4 F O U R four. sudah 4 angka yang hari ini kita pelajari, sekarang kita lanjut ke angka 5. 5 bahasa Inggrisnya adalah five. 5 adalah five. Kita eja lagi bareng-bareng F I V E five F I V E five Oke jadi kita sudah belajar lima angka kita lanjut ke angka yang keenam enam bahasa Inggrisnya adalah six enam adalah six kita eja bareng-bareng ya. S I X. S I X. 6 adalah six. Angka yang ke-7. 7 bahasa Inggrisnya adalah seven. 7 adalah seven. Kita eja lagi bareng-bareng. S, e, v, e, n, seven, tujuh adalah seven. Delapan, delapan bahasa Inggrisnya adalah eight. Delapan bahasa Inggrisnya adalah eight. Kita aja lagi ya, bareng-bareng. I E I G H T E I G H T Delapan adalah eight Oke, kita masuk ke angka sembilan Sembilan bahasa Inggrisnya adalah nine Kita eja lagi bareng-bareng N -bareng. I N E Nine N I N E Nine Oke, okay, ke angka terakhir yaitu angka 10 Bahasa Inggrisnya adalah Ten Sepuluh adalah ten Kita eja bareng-bareng T I N ten, t, i, n, ten. Oke, okay, jadi kita udah belajar sepuluh angka dalam bahasa Inggris. Sekarang kita coba lagi ya, bareng-bareng. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten sudah 10 angka. Jadi, good job anak-anak sudah belajar bersama dengan Miss Ika. Sebelum kita akhiri, Miss Ika mau kasih latihan dulu buat anak-anak. Sekarang persiapkan pensilnya dan juga kertasnya. Mari kita berhitung bersama-sama. Let's get practice. Oke, di sini ada 4 apel. Kita hitung bareng-bareng 1 2 tiga, empat Kalau gitu bahasa Inggrisnya apa ya? Kita eja bareng-bareng One, two, three, four Berarti There are four apples One, two, three, four Good job Sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua Ada gambar Ikan dan ikannya ada dua, kita hitung bareng-bareng ya. One, two, there are two fishes. One, two, there are two fishes. Good job! Sudah dua pertanyaan yang benar. Kita lanjut lagi ke pertanyaan ketiga. Ternyata ada satu gambar bunga Bahasa Inggris satu adalah one Jadi there is one flower There is one flower So everyone Sekian pembelajaran kita hari ini Sampai ketemu lagi di pembelajaran kita berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye